Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Hari ini kita akan unboxing produk yang paling fenomenal di tahun ini di OJK. Paling fenomenal, soalnya dirilisnya itu belum tentu setahun sekali ini. Iya. Rarity Collection. RC. RC 04. Ini yang keempat, Quarter Century Edition. Yoi. Perayaan 25 tahun. 25 tahunnya Yu-Gi-Oh. Meskipun agak telat, tapi produk ini akan relevan sampai 3 tahun ke depan. Ya. Ini box yang fenomenal, soalnya semua kartunya foil. Di sini ada tulisannya, rarity-nya yaitu holographic rare. Holographic rare itu apa? Ghost rare. Ghost rare. Ya. Terus quarter century secret rare. CX extra secret rare. Ultimate rare, ultra rare, super rare, secret rare, sama collector. Collectors. Ya, collectors rare. Ini yang paling si paling collector rare. Ya. Kalau enggak collector enggak mau beli. Ah, yo. Di RC 04 ini seri yang keempat. Yang pertama itu tagline-nya bukan RC 04, TRC 1. The Rarity Collection. The Rarity Collection ada the-nya. Collection. Yang pertama itu aku lupa box-nya kayak gimana. Temanku buka cuma box-nya kayak kecil gitu. Isinya bagus. Isinya bagus, ada anti-spell dan lain-lain. Dia di tiap rilisan Rarity Collection ini selalu mereprint kartu staple yang sangat. Kartu staple yang dan yang hanya tersedia di komod misalnya dinaikin jadi super, paling enggak sih tuh paling rendah itu super. Dan setiap kartunya itu punya rarity lainnya. Super itu di upgrade jadi secret, jadi ulti, ultra, jadi ultra kolektor. Jadi kolektor, terus jadi extra secret rare bisa. Extra secret. Jadi sekarang ada quarter century gimmicknya. Untuk menggantikan prismatic secret 20TH. 20TH itu di RC berapa ya? RC 2. RC 2 2 RC 2 RC 3 gak? RC 3 itu gimmicknya ada gold rare. Oh, PG. Oh, premium gold rare. Ya, PGD. Gold rare PGR atau PGD itu. Nah, dia sangat bagus gold rare-nya. Dan kualitasnya lebih bagus dari gold rare TCG jelas. Sama ini PSA Prismatic Secret. Prismatic Secret ya. Prismatic Secret. Ada Prismatic Secretnya. Ada. Kalau di RC 03. Saya ingatku semuanya ada. Aku agak lupa RC 03 itu. Saya ingatku. Harusnya ada. Ada sih harusnya. PSE ada. Kalau yang enggak ada itu yang RC 02. RC 02 itu. Kalau sering PSE jadi namanya KCSE. Karena tersentuhnya Century. Ya, dia sama persis sama anu prismatik ya, macam sudah agak sabar ini. Yoi, packnya ya packnya sama aja bentuknya, nggak medof aja. Kayak RC 03 itu packnya agak medof ya, medof packnya. Oke, satu-satu apa semua ya? Satu-satu lah. RC ini kekuasaan ya, kekuasaan tersebut. Sebenarnya kekuasaan yuk rewek lah, kan gue think. Boreal Savage dari SAST dulu, dari super kan, dari super ke super. Enggak dong, SAST dia ultra. Ultra nggak turun nih, ultra ulti ghost secret ya. Yeah. Dia turun ke super sama reprint di LGB 1 legendary god box common Iris Ward tuh ya, dari common para jadi common para tuh. Small world short print dari Budi, dia reprint di sini, keren sih secretnya. Fenomenal. Dari perpeknya itu pasti dapat antara high rarity sih, antara secret atau kolektor, kolektor, ulti dan lain-lain. Iya. Magicalize Fusion, nggak tahu ini rilisnya kartu apa ya. Di dulu itu dirilis kartu apa, tapi cukup mitos ini. Kayaknya promo deh. Evenly match. Evenly match dari CIBR. Yo, udah reprint berkali-kali pun, tapi tetap ini step lain. Dimensional shifter. Dimensional shifter. Yang pertama first printnya itu di apa itu lupa aku nama EP19. Oh iya. Nah, sama terus dia reprint di SD Krista Abyss. Opsul. Pomon. Ya, secret pertama. Nightmare Unicorn. Nightmare Unicorn. Sebelum reprint di sini, kan dia hanya tersedia di FLOD. FLOD. Supernya sampai 400.000. Ya, 400.000. Itu kartu mitos yang tidak mungkin saya punya. Aku punya sih. Saya miskin. Aku punya, soalnya dulu waktu itu aku trade sama temanku. Dimension Barrier. Red S Flare Metal. Itu lama sekali Flare Metal. Yeah.
simbol keperpihakan, tiket murtad. Wah sih, yang change hijaunya Maxi. Maxi. Dua usung warna speeder. Jang speeder. Win the Win Channeler. Ini sebelumnya di first print-nya itu di jump. Promo jump. Jadi sulit untuk mendapatkan Channeler versi Win dulu. Dragusta Pelia juga ini promo jump. Ya. Yeah. Terus reprint-nya di turnamen pack TP. Ya. Turnamen pack mon tapi ya. Yeah. Ya. Yeah. Sulit sekali mendapatkannya. Chaos Space. Chaos Space. Chaos Space itu kalau nggak salah di WPP 1 kalau nggak salah. Atau WPP 2 gitu. Lupa aku yang temanya Chaos Chaos. Dan ini pack ini tuh pack ini tuh membantu para player OCQ untuk upgrade rarity. Bener, bener. Failernya secret lo. Bukan trap, trap secret. Mantap sekali. Alpha. Zooking Alpha. Yip, yip. PHRA. Contemplate. Spot of Desire. Lu kolektor rare. Kolektornya tuh kok. Aduh, kolektor rare. Lu sekali. Tetap ada secret ya. Tetap ada secretnya. Oke, coba baru. Oh, makan slot ultra. Makan slot ultranya. Keren, keren. Ghostrick. Tapi Angel Fire. Ghostrick ya? Extravagance. Wah, Afterglow. Galaksi simpang ya. Galaksi. Kling. Ini tuh di reprint karena dia first printnya di LGB 1 juga kalau nggak salah. LGB. LGB. LGB 1. Dengar. Dia itu anu. Gearbox Konami. Jadi kayak setiap akhir tahun terus 24 Desember itu dia ngeluarin kayak box collection gitu, isinya bundle, isi ada sleeve-nya, ada storage sama yang tahun kemarin tuh ada SUB 1, tahun sebelumnya lagi ada SSB 1, tahun sebelumnya lagi LGB 1, sebelumnya lagi ada PGB 1, ya sebelumnya lagi ada LVDS, LVB, nah, itu banyak sekali. Terglow. Oh, lo. Kartu kedua ya. Sama ini. Ghostrick ketiga. Ketiga. Pack ketiga. Oh iya, benar-benar kartu. Kita enggak shuffle ya? Iya. Oh, terpas tapi dia secret rare. Mantap-mantap. Herbie. Herbie Vita Storm. Itu sprint-nya apa ya? 20 HP kalau enggak salah. Lupa. 20 HP. Kalau di cek kan bisa. Albatross. The Valiant of Anan. Oh, Kerugini. LVP 1. Hata Anano Shimeisha Caught by the Grief Secret Rare. Tunjuk Tutup Satu tutup ampung lo bang. Nang banget nih on. Kalau main laban sang walang-walang. Shadow System versi foil. Bagus. Digirisu Dried Dani Darkness Neostrom tahun berapa ya? Dan SST itu tahun 2019 kalau gak salah. Emang kartu yang diperlukan untuk reprint. Sudah covid ya. Aduh. Ultranya ke secret ya. Ultranya ke skip. Secretnya Color Border Triple T. Kartu yang sangat runik dan anti meta. Polisi ya. Sama ini secretnya. Itu mahal banget itu Spike Border sebelum reprint. Iya, sebelum reprint gak masuk akal kan. 200. Iya, 200 paling gak. Dan itu butuh 3 kan. Iya, rata-rata 3. Enggak ada yang pakai. Ada yang pakai 2. 2 itu mungkin di side deck mungkin, tapi kayak enggak banget deh. Triple Tactic Talent kartu paling sangar. Wah, kartu broken. Yang udah gue sebelumnya Diamond. Normal paralel normal pack normal rare. Iya, extra pack kalau enggak salah. Dia sangat langka sekali benar-benar. Wih, Lightning Storm. Ini putih, bos. Ulti sama kolektor itu emang beda tipis. Cukup sekali. Kalau ulti itu yang relief itu backgroundnya. Kalau ulti itu kalau kolektor semuanya relief di gambarnya itu. Terus yang ininya itu kayak apa ada motifnya juga di samping. Kalau beda ulti sama ultra masukin inner sleeve yang lengket. Ya sih. Ya kalau kolektor itu yang sampingnya ini nggak ada teksturnya tapi dia berglitter gitu. Kelihatan nggak ya? Berglitter sama sampingnya ini. Ya mungkin kelihatan di kamera. Board card bordernya yang hitam ini ada motifnya. Motifnya. Perbedaan yang sangat jauh ya di gambar sih. Gambarnya ini pasti kalau ulti ini nggak ada teksturnya. Artnya. Di bagian artnya itu
cuma ada yang cuman ini glossy gitu dong. Glossy. Secretnya belum keluar. Yoi. Wis Ecclesia. Ecclesia. ROTD. Let's go. Kartu yang sangar di banyak dipakai juga. Iya, sebelum itu kan Messi Ecclesia enggak dari Incredible Express. Incredible kok Messi. Kan kurang anu ya. Ya sebenarnya ini harusnya Incredible Ecclesia daripada Iris. Ya enggak juga. Juga sih. Biar komplit aja timnya Albas. Ada Iris, oh, iya. Ada Albas sama Ecclesia. Ecclesia-nya satu aja, enggak usah dua. Dapur nomor kan NM. Terakhir di SD Albas RA Print sih, cuma masih ya, ini aja lah sih. Ada Albasnya. Donor badge. Oh, ya. Belum tentu ulti ya. Donor badge. Ini anu sih, apa sebelumnya harganya di 500.000 untuk super rare. Tidak masuk buat, akal. Itu buat ini penting buat sekali itu buat tuan Arslan Aseus sebelum Aseus ditumpuk. Ya. Untuk rank. Dan itu rank. Oh, rank 3 pun rank 4 enggak bisa make. Bagus sekali. Ada TGU. Okay. Aku agak kesal sama TGU sih, karena tiap RC ya. Hampir RC aja. Ada TGU. Tapi di sini bedanya nggak ada alternate art. Iya. Yeah. Mungkin TGU. Di RC 1 itu seingatku ada TGU. Ada. Ada TGU. Di RC 2 itu ada TGU. Seingatku loh, seingatku ada TGU di RC 2. RC 3 ada. RC 3 ada. Ada. Benar-benar ingat di RC 3 ada. Ada. Yang RC 4 ini kok ada TGU? Ada lagi loh. Kok emang Konami suka TGU atau gimana? Masalah kan relevansinya sekarang kan gak gitu relevan juga tuh TGU. Sudah. Ya kepake cuma buat deh. Phantom Knight. Phantom Knight. Phantom Knight di meta game udah gak ada. Susah. Susah bersaing sebenarnya. Ecclesia. Relic. Ivan Relic. Wih. Kolektor lagi. Kolektor rare. Red Rare. Chrono Diver Ridan. Sama Secret Rare. Itu Happy Feather Storm. Oh bagus sekali, aku suka. Kalau di oh, kan kamu TCG namanya bukan. Eh kalau di TCG itu kan iya namanya beda. Di TCG kan Time Thief, di UCG Chrono Diver. Keren sekali namanya. Chrono itu kan type tuh. Penyelam waktu. Oh, The Talker Inverted ini dari Rungut Jam juga kayaknya sih. Terus ini ada Ice Barrier. Aku agak lupa ini. Ultinya Wind Channeler. Ulti full. Bagus memang, cuma aku agak ini agak cacat sedih sekali ada putih-putihnya ini. Oh ya, ya, ya. Cuma potongan kertas. Iya tapi kalau tuh bikin sih ini aku aksennya agak kurang suka itu ton warnanya agak beda. Jauh banget lah yang putih itu waktu itu lebih gelap warnanya enggak kayak gak jadi kayak JKJP. Iya. Sama ini secret rare-nya Artemis. Artemis. Kartu yang paling alister lah. Mahal banget itu tuh. Iya. Supernya. Emang aku suka reprint-nya. Ini ya 90% kartunya itu bagus. 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 90. Ya untuk meta sekarang ya. Oh, untuk meta sekarang dan ya 90% kartu lah bagus. Necrona. Oh, apa ya tadi? Chrono Diver. Ridan. Bukan Redo. Ridan. Redone. Extravagant. Wow, check of heart, best limit the. Tapi aku udah lihat yang paling top. Sah, wush, extra secret, extra secret, nadir servant. Keren, extra secret rare itu kalau di TCG seperti platinum secret. Keren, extra secret tuh. Dan secret kalau di TCG kan secretnya kotak. Ini secret kalau di kota, secretnya TCG banget. Secretnya secret TCG. Diagonal, diagonal. Wing Ecclesia Nabi Budi Seva Lightning Storm ini kan ya ini Ecclesia kayaknya Wind Channeler sih kan tadi Wind semua deh cewek tinggal kurang secret nih kayaknya Wind Channeler kan Quarter Century salah secret CSI aku baru tahu oh, ya holographic-nya itu belum tahu holographic-nya itu hanya tersedia di varian Explosion sama Nibi. Oh dua itu toh. Ha, dia enggak ada. Dan itu random encounter. Kayak gimmicknya aja. Enggak, mesti di setiap pack itu ada. Di setiap pop-up itu ada. Oh, Aframax. Ini juga Dani. Mahal sekali. Baron Dofroa. Aduh.
Saya sebelum RC rilis, saya beli Baron DP 25 400.000. Sekarang reprint. Reprint jadi 50.000. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih RC. Saya terima kasih. Saya cinta RC. Wih, Savage Quarter Century tuh. Oh, iya. Bagus, Kak. Ini ada aneh enggak ada tatonya. Tato mark lah. Tanda lahir. Aduh, enggak ada seni. Oh iya, Predator juga itu kan waktu relevan di tiar lamen dia yang versi SLT-nya rare itu aja harganya 50 ribuan ke atas. Iya. Kan sekarang jadi sekarang 10 ribu. Danger Jackalope karena belum direprint di Danger-Danger lainnya kan belum reprint Jackalope sama sekarang sih sama Nu. Setelah mungkin setelah ini di upload cuman ada satu Danger di OCK yang belum reprint. Ya, Bigfoot kan. Bigfoot. Padahal di TCQ udah dapat alternate art. Iya. Di TCQ belum ya? Di OCK belum lo baru bubar. Harusnya di sini. Harusnya itu malah kan rilisnya bareng sama ini alternate art. Iya, harusnya sama kayak Switch alternate art sama Black Cross kan. Black Cross. Harusnya dirilis di WPP 3 tahun kemarin harusnya lo yang harusnya. Tapi kan karena TCG mundur TCG itu. Harusnya di RC juga sih. Emang cukup aneh ya. Tapi ya ya semoga segera lah. Nadir Secret. Pokemon Ride. No. No. Kamu beli sepertinya. Menarik. RC pas potong gaji. Bagus ini. Kot. Tenang. Atau nunggunya kan? Belum. Nunggunya kan? Kolet. Let's go. Saatnya. Menarik ini. Daripada pinjem kalau kotong gede kan? Yoki. Nggak mau beli ya kalau nggak konektor. Wih, Ultimate Rare Artemis di Artemis. Hibirnya. Aku suka melaut ini di... Kalau pas link. Pas link, wih. Spare-spare mode. Bagus. Kalau link, aku suka birunya agak muda gitu. Warnanya cerah. Tapi kalau di... Monster. Ini sama kayak ini. Extra Secret-nya kalau... Monster kita ngilu pel sih. Warnanya itu loh, kok gelap sekali. Seperti Anan. Anan Shimon Dragon. Dragon Altomitos. Aduh apa ya. Lupa aku namanya. Magician Salvation. Ini aku kayaknya dapat quarter century. Ah ini Edra Entity Nutos bacanya. Nutos itu baru saja. Nutos. Sebelumnya juga reprint ada common juga tapi dulu HP. Terus di RC 02 juga reprint Ultra. Iya. Ultra juga. Aku sih punyanya super ya. Saya ingatku. Yang super itu RC 02 di first printnya. Enggak RC. Oh RC ya. Saya ingatku. Lupa kan. Tapi yang enggak tahu. Oh pokoknya anak. Mungkin aku punyanya Ultra. Aku dulu itu. Terus ini quarter century ini. Waduh, entity ya, box ada quarternya? Ada. Waduh, bagus tapi kok oke lah. Masih belum ya? Belum lah. Bagusan inilah ya. Yo, let's go. Magical Salvation. Magician Salvation. Dinggirsu. Spirmot. Oh, Fossil Dick. Tidak reprint di DBWS dan sebelumnya ternyata reprintnya di sini. Sebelumnya itu di turnamen pack juga reprintnya dari saat mitos Framax Astram tuh kalau di OCG. Blue Eyes ini juga LGB 1 kalau nggak salah. Blue Eyes Abyss Dragon. Flare Meta ini bagus dari sini tuh kayak teksturnya backgroundnya itu keren banget. Salah satu kartu yang artworknya aku paling suka di Yu-Gi-Oh! Iya, yeah. Di Yu-Gi-Oh! Aku paling suka ini. Wih, Dimension Star Secret. Nih, Kastira sekali nih packnya ini. Dapat exitnya. Habis Draco Stapeliar. Heavenly Collector. Keren. Yeah, Afterglow sih. Cyber Angel Benten. Apakah ada Afterglow? Nah ini, Tri Brigade Revolt versi foil lah.
Tapi sepertinya lebih pada prefer common kalau ini. Ya biar enggak ketat. Airnya gede. Soalnya kartu foil kan lebih tebel. Tapi aku beli yang kolektor. Biar ketarik. Small world. Oh, jadi kamu yang main 3BK tapi enggak tahu efeknya. Enggak. Karena keren. Jauh benten, dapat benten sama benten. Kicenya kurang gitu ya. Secret bisa dapat nama sama dalam satu pack gitu. Inverted. Wow. Infinite ping permanen. Mugen Uyo. Wih, Ancient Fire Dragon ding dengan versi Errata. Secret. Aku lupa perbedaannya apa Errata sama tidak. Tapi aku pakai ini tuh buat loncat dari Moye pakai Revolution Synchro. Ya. Terus jadi Crystal Wing. Oke. Makes sense. Lava Golem mahal ya. Rota foil itu. Di Rota foil itu di mana ya? UCG itu set apa ya yang terakhir? Ada, tapi inget mahal sekali itu. Ada. TRC boy, bukan. TRC enggak. Kalau TRC aku pasti beli dulu. Dulu aku main Warrior, enggak kuat beli ini foil. Cuma kuat beli Parallel Rare. Sangat miskin. Wih, wow. Ecclesia Collector. Oh, keren sih. Keren. Sobat-sobat Dogma 3. Kalau kolektor tuh yang atuh glossy cuma wajahnya doang. Wajahnya mengkilat ini. Pakai skincare glowing ya. Wih, Secret Rare Dark Claw. Keren banget. Dark Claw reprint. Kan Dark Claw kan salah satu kartu hero favorit juga ya. Jadi dia itu ratingnya cuma dari SD kan itu. Order of the Inverted. Kira ada juga Order Talker Jutsu di reprint di pack. Dia belum keluar ya? Jadi itu kan ada. Rata-rata kartu PGB 1 deh. Ini juga Godslime juga kan? Iya, Godslime tuh belum. Lunfire Blossom. Wow, Kinjira Reta Hitoshi Suku Forbidden Droplet. Kartu ROT ini. Hatikan itu kolektor. Gak usah, udah punya 3. Ayo, sudah punya. Beli dulu. Mumpung sekarang tuh ada barangnya. Dan sekarang barangnya gimana? Orang murahnya. Bukan murahnya sih, banyak. Enggak, jadi kan harganya juga bisa di ada yang penting. Yang penting ada. Kalau udah nunggu 2 tahun lagi lah. Tahun lagi mungkin. Tahun balik tahun lagi. Dua nyari dan rapper Twitter sini. Twitter sudah barangnya. Woo, Lightning Storm Secret keren sekali. Revolt. Oh, Ghost Veil. Super. Sayangnya. Ultimate Rare. Dark Claw. Soalnya Dark Claw kan cuma ada suit. Foilnya. Ya, betul. Magician Salvation. Ombol juga direprint di sini. Enggak tahu kenapa. Mungkin karena versi foilnya sudah tidak terjangkau. Trik ada Eldritch Dodo. Shadow Season. Shadow Rook. No, ini juga yang baru saja lepas dari ban list ya. Spellbook of Judgment. Tak lah. Aku suka kita cerdik. Jadi ini kok bisa dapat kartu nama sama kan? Walaupun dari ini berbeda gitu loh. Aku tahu malah. Kenapa gitu? Buat apa gitu loh? Beli satu pack bisa main Eldritch gitu. Aduh. Reasoning. Efek craft di sini. Ada efek failure. Nightmare Unicorn. Wow, secretnya artifact ya. Longinus. Jadi total high rarity-nya itu 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tambah 14, 15, 16. Iya, ini kan makan short secret. Ini extra secret sama ini. Jadi 13 secret. Baik, kan punya 2 short. Oh. Apakah aku tidak salah? Mari kita hitung lagi. Ini super semuanya sih. Coba. Keluarga Pat Manang Jumpananmu. Plus 13. Sudah kan 13 kan? Yang ultra skip. Berarti
mungkin ada nyamuk yang berselit. Enggak. Soalnya aku ini emang pengalaman tapi RC yang paling penting Mas Cemal, aku saya sih. Juga enggak ada batas blossom juga ini. Saya staff variant yang paling OCG memang sepertinya. Ini 3 kolektor, 1 ini guaranteed ya dapat extra secret rare sama quarter century yeah. Ini. Guaranteed extra secret sama utiku 3. Kolektorku 3. Banyak ya ternyata. Aku pikir itu satu book cuma dapat satu ulti, satu kolektor. Aku pikir cukup pelit, ternyata cukup generous. Ultimu berapa tadi? 3. Aku 3 kan? 3 ulti, 3 kolektor. Konektorku 3. Ada juga ini. Apa aku yang salah nih tau? Mari kita hitung secretnya, harusnya banyak. Itu 13 itu harusnya. Combat new world. Emang Jogel Blanchman's Death Setting. Ya, 13 secret sama 2 ini kan jadi perfect. Ada secretnya ini kan juga varian dari secret rare. Jadi 15 secret sama ini apa itu kolektor sama ulti ketiga. Jadi ada 21 high rarity. Kalau ditambah yang ultra, ultra ada sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biar Nightmare Unicorn sih, rampen paling memuaskan. Kok gak pantau punya aku? Ketelisut mungkin. Mungkin. Oh ini? Ya, baru Undo Flower. Oh, kartu mahal. Aduh, 400 ribu. Ini gak, ini juga 400 ribu. Karena 400 ribu kamu kan baru, bukan baru beli. Enggak. Saya baru beli. Mantap, baru transfer. Sudah tahu RC mau keluar itu. Ada saat-saat banyak uten membeli kartu OCG. Duh ini beli kartu mahal ini reprint gak ya? Reprint gak ya? Tapi ternyata tidak reprint. Wah, harganya tambah naik. Mesti reprint. Soalnya ya, harga lah gak apa-apa. Yang tapi kita gak ada yang dapat alternate art ya? Alternate art nah, itu cuma ada di sama secret sama secret bukan ulti sama ulti. Ulti sama kolektor. Kolektor sama ulti. Dan yang cuma ada dua ini tau ya? Bukan rata-rata itu cuma ada dua itu yang ada di sini. Eldritch sama bagus sekali hitnya ya. Mantap. Sangat mengkilap kartu ini. Tapi lebih bagus ya aku suka kalau yang quarter century itu mungkin bukan ini. Ya. Ya itu Lone Fire itu gemeng sekali kan. Kartu cukup bagus. Ini 99% enggak jelek. Tuh aneh. Lah soalnya semua ini staple loh, 80% kartu ya staple. Nah ini ada kolektor juga. Ada Ecclesia, ada Droplet. Mana? Ada Maxi, ada Lightning Storm juga kan, Smithsitter, Triple Tag, Failure, Unicorn Secret ini enggak mungkin jelek juga RC itu. Iya. Emang pasti bagus. Soalnya emang ya isinya bagus. Enggak ada yang dapat S-Blossom, men. Iya, memang. S-Blossom kayaknya sweet sekali itu. Emang harganya kan juga cukup stabil juga. Akhirnya kan juga udah di reprint di versi kompon di SD Crystal, Crystal Piece SD44. SD44 itu cukup keren itu reprintnya juga. Ada Cosmic, ada Ash, ada Shifter, ada Bell. Iya, ada Bell. Aku lupa di sana ada Bell. Banyak sekali staple-nya. Terus spell trap-nya itu mudah sih. Ada Ferret. Ferret Flame. Oke, okay. Ferret. Si bagus. Bagus sekali. Ulti keren. Masih suka kolektor tapi emang selera sih kolektor sama ulti itu. Beda tipis. Tapi malunya ulti kok nempel di sleeve. Memang itu menyebalkan. Ulti itu nempel di sleeve. Tapi kalau sleeve yang bukan inner, rata-rata enggak nempel sih. Ya. Soalnya yang inner yang coba. Yang minnya nempel. Mungkin plastiknya beda. Nih. Sangat menyenangkan sih buka ini. Iya. Puas lihat Stephen Graben senang sekali. Walaupun ya. Ya, enggak dapat ghost rare atau apa. Ya, aku enggak dapat dulu sih kalau ghost rare-nya itu terlalu langka. Tapi ini sangat menyenangkan. Menyenangkan. The best set dalam tahun ini. Mungkin di tahun ini sampai akhir tahun ini selesai. Gak ada set yang lebih bagus daripada RC. Apakah ini akan direprint di Indo? Semoga, harusnya gitu. Soalnya kan Indo baru official juga ya. Jadi peredaran kartunya itu minim. Sebenarnya. Oh sebenarnya seharusnya bisa. Harusnya minim. Walaupun ya kita tahu ya banyak jasa PO.
ya, termasuk kita ya kan, itu harusnya ini emang di reprint biar orang-orang itu semua punya stempel. Yang terakhir kan yang di reprint cuman DBAD. DBAD, ya DBAD udah diumumkan ketika video ini dibuat. Semoga box lain itu ikut di reprint. Salah satunya inilah. Oh, harus si RC, harus di reprint sih. Ini emang broken, akan broken terus sampai tahun sampai 2 tahun ya, ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan. 2 atau 3 tahun. Oh. Dan kecuali kalau keluar RC 5 lebih broken lagi. Tapi RC 3 itu kemarin dia enggak begitu bagus. RC 3 itu enggak begitu bagus. Apa RC? Ada Splash. Ada selalu Ice Blossom itu selalu di depan di RC kecuali di Maxi enggak ada. Maxi kalau enggak salah. Maxi itu di RC deh kalau enggak salah. Maxi itu enggak. Maxi itu di depan juga ingatku. Ingatku lo ya. Tapi peredarannya enggak terlalu banyak. Berarti enggak reprint kemungkinan. Hmm. Max itu terakhir reprint bukan RC selain SD ya? Selain SD RC PRC RC 02 RC 02 ada seingatku super enggak ultra juga gue TRC bos TRC bener TRC sama RC TRC itu super aku ingat bener bener di TRC ada versi kolektornya temanku punya soalnya itu Maxi sangat naksir simbol perpihakannya terakhir di reprint berarti TRC berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Wah, enggak. Terbaik. Malah terbaik base box. Kira-kira reprint apa ya sebenarnya dipengen? Kalau aku yang pengen itu, ya sebenarnya yang aku pengen reprint di sini ada. Itu kalau Azeus itu karena udah reprint di SUB udah mungkin enggak ada yang bakal itu sih. Ada aku agak lupa. Kartu yang harusnya reprint di RC soalnya banyak deck yang pakai itu kok gak lupa jadi Crow. Oh iya ya Didi Crow. Didi Crow itu terakhir LVP dan dia itu gak foil komo Didi Crow. Didi Crow itu ada dua versi foil, satu super yang satunya gold. Yang super pun itu dari turnamen pack iya 22 TP kalau itu mahal banget mitos sekali itu. Dia kan belum punya secret rare kalau saya didik apa aku yang lupa mungkin ya. Ya kayak ya secret kan gold secret ada. Iya sih gold secret ada. Tapi ya tapi dengan kartu yang kayak bang melengkung dan suara di flicking tak tak loh. Tebel banget. Tebel rare tebel. Ya, ada lagi yang mau dilihat sepertinya. Sangat puas intinya di video ini. Sebuah refreshing. Senang banget. Meskipun ini udah rilis 4 bulan atau berapa bulan lalu udah sama sekali kita udah biasa lihat kartu-kartu RC tapi bahkan di toko ada satu slot khusus RC no banyak sekali 4. Tapi kalau buka sini ini baru pertama kali saya sama saya karena dulu boxnya berapa? Oh, mahal sekali 1,8 iya waktu pertama keluar itu 1,8 terus naik 2 sekian terus turun lagi 1,8 1,5 sekarang naik turun ini nih nyarinya susah juga nyari boxnya susah dan apakah worth sebenarnya buat dibuka untuk nyari kartu itu sebenarnya kalau nyari kartu worth it lah worth it kalau dijual kembali belum tentu itu yang jelas kalau dijual kembali mah aku nggak akan hano, tapi kalau nggak akan rekomendin. Tapi kalau aku mau cari apa? Oh, refreshing lah. Pasti ini bagus sekali. Eh kan intinya kan bukan untuk dijual lagi juga, untuk dimainkan kan. Oke. Ada lagi. Sudah. Yes. Senang. Senyum. Di RC selanjutnya. Semoga ada. Semoga varian atau yang jenis kayak LVP gitu. Ya, LVP nggak ada lagi. Oh ya kan udah. Beda format kok. Format. Udah nggak ada yes ya mungkin yang kayak gimmicknya kayak LVP lah maksudnya ya yes. Ternyata gimmicknya kayak LVP mantap thank you seneng banget aku bye 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 bagus sekali.